Takut jarum suntik, seorang jurnalis di Surabaya, Jawa Timur histeris saat divaksin. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, pemadam kebakaran juga ketakutan saat akan divaksin. Inilah ekspresi salah seorang jurnalis yang takut disuntik karena fobia dengan jarum. ...442 pekerja pers di Surabaya menjalani vaksinasi virus COVID-19 yang dikoordinir Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur dan Kelompok Kerja Wartawan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi setempat. Vaksinasi COVID-19 ini disambut baik kalangan jurnalis. Alhamdulillah, nggak sakit. Nggak kerasa, ini kecil kali mas ya. Sebelumnya ada persiapan nggak? Sebelumnya sarapan aja sih sama istirahat yang cukup. Di Kendal, Jawa Tengah, seorang pemadam kebakaran juga ketakutan saat akan disuntik. Petugas damkar ini pun didampingi rekannya saat vaksinasi. Dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan para pelayan publik ini memiliki imunitas yang lebih kuat. Terlebih, pekerjaan mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat luas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.